itu nggak ada kerjaan, saya mau buat makan aja. Iya, boleh. Anak saya nggak. Ini benar nggak apa, Pak? Ada anak saya belum pada makan. Ya udah, nggak apa-apa. Alba, bisa. Bantu. Astagfirullahaladzim. Tangan. Tangan bapak jadi. Aduh. Aman. Ya. Aman, Pak. Aduh. Pak, jangan duduk. Duduk. Bapak duduk dulu. Aman. Waalaikumsalam. Awas. Bapak. Ya. Waalaikumsalam, Pak. Pak, hati-hati. Bapak ngapain di situ? Ya. Astagfirullahaladzim. Bapak. Ya. Bapak, aman. Aduh, kan di situ ada tangganya, Pak. Ngapain Bapak lewat dari sini? Bantuin? Iya. Maksudnya? Boleh nggak saya bantuin, Nak? Boleh. Itu nggak ada kerjaan, saya mau buat makan aja. Iya, boleh. Anak saya nggak mau. Ini benar nggak apa, Pak? Ada anak saya belum pada makan, eh? Ya, udah nggak apa-apa. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih. Selesai itu. Ya. Pak, terima kasih ya. Iya, Pak. Boleh. Mungkin mau angkat apa, Bang? Angkat. Biar saya ambil ini. Iya. Pak, saya ambil, Pak, ya. Iya. Ah, susah ya. Aja, Pak. Iya. Ini kalau ini aku kasih berapa duit saya, Pak? Paling penghasilan 10.000, ya. Nanti bagi dua. Dibagi dua emang cukup kan, Bapak? Masih kurang. Cukup. Itu beri cukupin aja. Emang Bapak ngapain pakai bantu si Bapak juga? Kasihan. Gorengan. Aduh, capek juga ya. Mana kan kita duduk dulu, boleh nggak, Dek? Boleh. Ya. Aduh. Kamu setiap hari setelah pulang sekolah jualan gorengan? Iya. Kamu ngambil gorengannya di mana? Di rumah Bibi. Di rumah Bibi, pulang sekolah, ngambil gorengan, terus kamu langsung jualan. Sampai jam berapa? Sampai sehabisnya. Kadang habis, kadang enggak. Tapi Desi, sebetulnya mimpi kamu apa sih? Pengen jadi polisi. Pengen jadi polisi? Pengen jadi polwan? Iya. Ya, mudah-mudahan mimpi kamu tercapai ya. Kamu sebetulnya perasaannya gimana sih pulang sekolah harus jualan gorengan? Kasih. Sedih gitu. Nggak bisa kayak teman-teman. Kan abis pulang sekolah suka main gitu. Aku tuh enggak. Inisiatif kamu sendiri untuk bantu. Terus untuk biaya sekolah gimana? Nah, buat biaya sekolah kan bisa, kan kamu punya tabungan. Iya, kamu punya tabungan dari gorengan? Iya. Jadi kamu bayar sekolah sendiri? Iya. Dari hasil gorengan? Iya. Terus harapan kamu untuk keluarga kamu seperti apa? Harapannya sih lebih membaik lagi perekonomiannya. Kalau rumah kan pengen yang layak buat dipakai. Aku main ke rumah kamu boleh nggak? Boleh ya, kakak main ke rumah kamu ya. Iya. Semangat ya. Iya. Semangat ya. Kamu anak yang luar biasa. Ya.
Oh, jadi habis diambil gini, ada prosesnya lagi ya? Oh, ternyata masukin ke bambu. Gimana ini caranya? Coba buka, lihat Bu caranya, Bu. Caranya sini. Ambil, coba Ibu ambil bambu, kasih lihat saya. Sorry. Wah, guys, jadi ternyata ini sekarang lagi diapain nih, Bu? Daun-daunnya. Dibikin. Oh, jadi pakai bambu kayak gini. Iya. Terus habis itu dilipetin. Iya, dilipetin. Ini. Masukin ini. Diket. Oh. Iya, gini tadi masuk. Tadi yang Ibu maksud dijual itu satu bambu 500 perak itu adalah satu jejalon. Oh, ini nih satu kayak gini nih. Ya, jadi dari ujung sampai ujung udah penuh baru dijual 500 perak. Iya. Bu, maaf aku nanya, emang Ibu suaminya nggak kerja? Kerja. Kerja di ujung. Itu ambil kayu. Ibu sekarang anak ada berapa? Dua. Iya. Maghrib yang? Yang kedua. Yang pertama? Desi umur berapa sekarang, Bu? 17 tahun. Ya. Sekolah? Sekolah. Di mana sekolahnya? Di SMK. Gitu? Iya, kelas 2. Sekolahnya deket rumah atau jauh? Jauh. Iya. Berarti dia berapa berangkat sekolah gimana, Bu? Jalan kaki dari sini. Jalan kaki? Iya. Kenapa nggak diongkosin dulu buat naik motor? Nggak punya uang. Itu kalau untuk makan gimana, Bu? Untuk makan cukup-cukupin aja. Harapan Ibu apa sih, Bu? Kedepannya, Bu? Ya, kalau punya modal, pengen usaha di rumah gitu, Bu, Pak. Ya. Nasi uduk pagi, itu siang hari nasi. Itu lauk matang siang hari. Nggak punya kamar mandi? Iya. Bu, beneran nggak punya kamar mandi? Enggak, iya. Terus, kalau mau mandi atau ke WC gimana itu, Bu? Ya, ke hutan. Hutan, ke bawah. Ya Allah, guys. Ya ampun. Enggak, tapi selama ini emang dengan dari kerjaan Ibu ini nggak bisa ditabung gitu buat bikin kamar mandi? Enggak, apa kan kecil. Ini nggak seharinya, ini satu jajalannya kan 500 perak. Iya, ya, jadi nggak cukup ya, cukup ya, buat cukup, anak aja ya? Buat anak aja sekolah. Udah aku bantu. Ini lihat anak, nah jadi ini kan begini nih. Iya. Nah, terus udah begini. Masukin ke ini. Oh, ini depannya emang udah tajam? Iya, udah masukin. Masukin ke sini? Iya, masukin. Terus? Keluar lagi dari bawah? Iya, dari bawah ke sini. Kayak, berarti kayak dijahit ya, Bu, ya? Iya, kayak jahit baju itu. Ya. Ini kayak gini, coba. Ini ya, tiap ngambil berapa? Tiga? Tiga lembar selalu. Ya. Oh, pantas dia udah tahu. Nah, terus kita taruh begini. Masalah, Om, ini. Hah? Mana, ini udah jadi nih? Tadi ini istilahnya apa? Satu apa? Satu jajalon. Ya. Nah, ini satu jajalon ini. Abisnya dijemur. Ya. Berapa lama sampai kering biasanya? Sehari. Seharian? Ya. Sampai kuning tuh? Ya. Baru dijual 500 perak. Ya. Bu, ini aku izinnya minta satu ya. Ya. Buat aku ada kenang-kenangan juga nih buat di rumah nih. Ya. Biar aku selalu inget Ibu, inget susah payahnya nih. Buat ini tadi, buatan Ibu siapa ini tadi? Bu Siti, lumayan guys. Buat kalau gua lagi panas, gua bisa ngadem. Aku jalan dulu ya, Bu ya. Ya. Makasih ini ya. Ya.